Gua akan membuat sebuah video Minecraft yang berbeda dari yang lain, yang belum pernah dikau dengan orang lain, dan tidak hanya mencuri tanah orang lain saja, tapi ini adalah Baruda. Hey, Baruda kembali lagi bersama saya Abang Gibran ya dalam video Minecraft. Ini adalah Minecraft Sensor Edition ya. Aduh ya. Wow, lihat ya. Oke lah, jadi di sini kita bakalan coba-coba seperti apakah Minecraft Pixel Edition, bukan Pixel, Sensor Edition ini ya. Bodo amat lah. Sekarang kita klik main atau play ya. Kita bikin world baru ya di sini. Dan kita bakalan coba main survival ya di sini. Kita beri nama apa aja lah ya yang penting bisa dimainin ya. Oke, di sini seperti biasa ya, kayak Minecraft pada umumnya. Gak ada bedanya ya, cuman bedanya ini ininya ngepixel-pixel gini ya, padahal ini gamenya udah pixel blur kayak gitu ya, udah ini malah ditambah gini, jadi malah gamenya itu malah jadi seru dimainkan gitu ya. Ya ini kayak Minecraft pada umumnya ya, mencari sumber daya ya, menebang pohon ya, pokoknya main emang kayak Minecraft pada umumnya ya, gak ada bedanya ya. Jadi nikmati sajalah video ini ya sampai selesai ya, karena gak bakal ada giveaway ya. Oh, itu apaan? Oh, itu apaan tuh? Itu saya belum pernah lihat itu. Oke, ini nih apaan ini? Ini baru pertama kali saya lihat beginian ya. Oke, kita hancurin ini dan kita bakalan runtuhin ini. Wow. Ajaib. Kalau kalian mau download Minecraft Sensor Edition ya. Oke, kalian nggak bisa download ya, dan kalian nggak bakalan bisa mainin Minecraft Sensor Edition ya, karena Minecraft Sensor Edition itu cuman saya doang yang bisa dimainin ya, karena saya diberi akses gratis ya sama Mojang ya. Ya sebenarnya ini nggak ada bedanya sih sama Minecraft biasa ya, cuman bedanya ini disensor gitu aja ya. Di sini ada savana, di sini ada ini ya. Di sini kita bakalan nyari goa dulu ya, bukan goa sih, kita butuh batu dulu ya buat bikin peralatan yang lebih memadai ya. Oke, di sini ada batu ya. Ya pokoknya pada dasarnya ya ini kayak Minecraft biasa aja ya, dimana kita ngumpulin sumber daya. Dari tadi ngomong itu mulu udah bosen. Oke, kita di sini bakalan tambang batu ya, yang banyak lah, sebanyak banyaknya ya. Untuk soal seri survival ya, wah itu sih pasti kalian tunggu-tunggu itu tuh, seri survival ya. Pokoknya tunggu aja ya, tunggu ya. Ya karena mungkin ya kalau saya lagi mood aja, nanti saya bakal lanjutin lagi tuh seri survival itu ya. Karena oke, di sini kita udah ada di luar ya, dan kita bakalan explore ke daerah sana ya. Siapa tahu ada sesuatu yang sangat menarik dilihat ya. Oh, di sana ada babi tuh. Wah, lumayan tuh buat dimakan ya. Haram, euy. Kita mungkin bakalan pakai pickaxe ya. Habis saya jarang ya ngebunuh binatang pakai pickaxe. Oke, mati kau, babi. Ohoy. Oke, di sini adalah betul, di sini spotnya enak juga ya buat dijadiin rumah nih. Kita bakalan bikin pickaxe versi 2 ya, atau bisa dibilang batu lah. Oke lah, gak ada bedanya ya di sini. Craftingnya juga sama-sama aja ya, gak berubah ya. Betul, kalau jangan itulah, jangan tanya gini. Bang, download Minecraft Sensor Edition di mana ya? Enggak ya. Ini cuma saya doang yang dikasih akses Minecraft Sensor Edition ya. Duh, kasihan ya kalian. Oke, satu pertanyaan di sini. Aduh, ini btw saya agak tahu ini. Saya pakai skin dari kartun yang judulnya Sama ya. Oh, sana ada kuda. Oke, ini adalah salah satu permasalahan dari Minecraft Sensor Edition ya. Kadang saya gak bisa lihat sesuatu dari jauh ya, karena ini di sensor ya. Oh, di sana ada goa ya. Siapa tahu di sana kita bisa dapat itu tuh. Apa tuh namanya? Itu goa bukan ya? Kayaknya bukan ya, tapi kelihatan kayak goa ya. Kita makan babi dulu lah, bodo amat ya. Haram, ui! Oh, ya bener aja ini goa ya. Mungkin kalau dari jauh ya gak bakalan kelihatan ya, habis ini Sensor Edition. Di sini ada biasalah ini perak ya. Perak. Perak besi ya. Kita ambil semuanya di sini ya. Btw, saya gak tahu kenapa ini kelihatan kayak difficult easy gitu ya. Mungkin kita bakalan pakai paling itu ya, paling susah ya. Bisa dibilang sulit ya, bisa dibilang hard. Oke, kita bakalan pergi ke dalam gua ya. Oh, di situ ada perak. Ui, dapat banyak. Ui. Oke, kita bakalan ke atas. Udah ini kita bakalan bikin rumah yang sederhana ya. Karena ini gak bakalan dijadiin series yang panjang-panjang ya. Saya males nih mainnya ya, ini kurang jelas nih. Ya burung aja gitu mainnya ya. Jadi susah. Oh, udah mau malam. Wuhuy. Oke, kita bakalan pasak daging babi ya di sini. Kita pasak daging babinya, bodo amat lah ini. Karena di sini gak ada makanan lagi, kita ambil saja ya. Kita bakalan bikin rumah simple ya, atau sederhana di sini.
ya seperti biasalah banyak pemain Minecraft itu ya kalian tahu lah kebanyakan pemain Minecraft itu kalau mau bikin rumah itu di awal-awal itu pakai bikin box kecil ya karena mereka males ya bikinnya ya. Ya kalau misalnya niat ya pasti mereka bakalan bikin rumah yang lebih gede ya. Oke, sini kita udah bisa masuk ke rumahnya. Kita ambil pork chop ya atau daging babi. Oh, dan kita bakalan nyari kayu lagi karena kita kekurangan kayu di sini. Zombie-nya pada bawa scope pedang. Ini sangat seru ya pasti. Oh, dia bawa kampak aja ya. Horor ya. Tai. Mati kau, Dak. Oh yeah. Sini kau. Sudah ada yang bawa pedang. Tapi saya enggak tahu ini. Kayaknya dia agak berem-rem. Oh iya, ini bawa pedang ya. Okay. Oh yeah. Di sini kita dapat pedang. Pedangnya ya. Udah di enchantment ya. Ada mamang creeper di situ. Ui. Oh. Wow, ini gila ya. Ini zombie dapat pedang ini dari mana ya? Ini jarang ya ada zombie yang kayak gini ya. Wah. Ada mang Enderman. Okay, ini kalem. Di sini saya udah master Minecraft ya. Ini di sini saya udah master ya. Jadi gak perlu khawatir ya. Lihat nih. Saya ini udah master gitu ya. Saya bisa ngelawan Enderman tanpa pakai armor ya. Karena rata-rata orang ngelawan Enderman itu harus pakai apa namanya? Armor ya karena cepat mati ya mereka. Karena mereka noob ya gitu. Okay lah, mungkin sampai dulu videonya kali ini ya karena ya ini malas gitu mainnya ya kalau main Minecraft di sensor gitu ya. Okay ya karena cuman saya doang yang diberi akses untuk download Minecraft Sensor Edition. Kalian saya bakalan berbagi sama kalian semua ya. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Okay, seperti biasa jangan di like tapi disuka, jangan di share tapi bagikan ke teman-teman kalian. Jangan subscribe tapi langganan, okay? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.